Jelang penyelenggaraan pemilu April 2024 mendatang, Polda Riau dan KPU Riau sudah menggelar simulasi pemilu yang digelar di Jalan Gajah Mada Pekanbaru pada Selasa 17 Oktober 2023 lalu. Dalam simulasi tersebut digelar proses awal seperti pendistribusian kotak suara ke tempat pemungutan suara atau TPS, kunjungan pemilik hak suara, hingga pencoblosan dan penghitungan suara. Nugroho Noto Susanto, anggota KPU Riau Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, mengapresiasi penyelenggaraan simulasi pemilihan tersebut. Kini KPU telah masuk dalam tahapan verifikasi dan klarifikasi data daftar pencalonan tetap dan pada tanggal 3 November 2023 akan ditetapkan daftar calon tetap. Sejauh ini proses tahapan pelaksanaan persiapan pemilu 2024 sudah berjalan dengan lancar dan baik. Dan dari apa yang telah disimulasikan tadi, saya melihat sangat optimis bahwa pelaksanaan pemilu 2024 akan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Karena proses mitigasi potensi kerawanan telah mampu dibaca dengan baik oleh Polda Riau, dan tentu saja harapannya apa yang dibaca atau diduga itu tidak terjadi, ya. Mitigasi yang baik, pelaksanaan yang baik, dan insya Allah sampai di tahapan evaluasi pemilu akan berjalan dengan baik. Dengan bantuan aparat kepolisian, KPU Riau optimis pelaksanaan pemilu di Riau dapat berjalan dengan lancar dan baik. Yogi Sastaraharja melaporkan.